enggak, saya enggak pengen jadi PNS sebenarnya. Enggak pengen? Sama sekali enggak, awalnya tuh sangat-sangat apa ya, jijik lah sama PNS gitu. Apa ya, di med saya tuh saya enggak pengen otak saya jadi otak PNS gitu. Otak PNS? Yeah. Apa otak PNS? Otak datang jam 8 pulang jam 3 atau jam 5 gitu. Dan hidup apa sih, cuman duduk di depan komputer main Zuma kayak gitu. Itu yang dibayangin saya pertama sebenarnya. Dibayangan pertama itu. Terus apa yang mengubah pikiran? Tadinya persepsinya buruk banget, sekarang mau mendaftar karena? Pas saya ke Jepang itu, saya ketemu juga sama bapak-bapak, ibu-ibu PNS yang kuliah di sana gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol gitu kan. Kayak, bapak apa ya PNS? Oh PNS, kayak gitu kan. Kayak, kenapa deh kok mukanya kayak gitu banget. Terus kayak, enggak apa sih, kayaknya apa sih. Enggak apa, saya image-nya kalau PNS tuh malas aja gitu. Terus kalau bapaknya tuh bilang kayak, kalau kita di Jepang, apa sih di Jepangnya? PNS-PNS di Jepang gitu ya, itu rata-rata ya lulusan Harvard, Cambridge, Oxford gitu, minimal bahkan minimal Tokyo University gitu, nomor satunya Jepang gitu. Nah kalau kalau Abi masih kayak gitu pikirannya, nanti ya PNS Indonesia isinya orang-orang yang nggak dapat ilmu kayak Abi gitu. Terus saya kayak, wah iya juga ya. Jadi saya nggak ikhlas sih kalau diisi sama orang-orang yang nggak apa ya, ya nyebelin gitu deh. Dan jadi itu saya daftar. Akhirnya memotivasi mendaftar. Halo, saya Abi. Tahun 2019 saya diundang ke Matraja untuk berbicara mengenai persepsi saya mengenai kenapa ingin jadi PNS. Tahun 2019 saya mendaftar ke BPOM dan tidak lolos. Lalu pada tahun 2021 saya mendaftar PNS di Kementerian Perindustrian dan lolos. Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Matraja karena sudah mengangkat isu kenapa ingin jadi PNS bagi terkhusus di anak-anak muda. Semoga semakin banyak anak-anak muda di Indonesia yang mau berkontribusi untuk negeri ini, baik menjadi PNS maupun menjadi apapun yang didasarkan niat tulus, bukan hanya disuruh orang tua dan bukan karena tergiur gaji juga tunjangan, tapi karena murni untuk berkontribusi untuk negeri. Terima kasih.